Halo teman-teman cacing wadidau, kembali lagi kita jebakin semua cacing sultan yang ada di game Warmzone. Yo teman-teman ya, kita kalahin semuanya tanpa terkecuali teman-teman ya. Oke, kira-kira di manakah cacing raksasanya berada, ngumpet di mana teman-teman ya? Kita langsung cari saja teman-teman ya. Kita hajar semuanya. Waduh, mantap sekali teman-teman, ada si cacing gambler yang sangat-sangat mahal sekali. Wah, ini sih besar banget ya teman-teman ya. Langsung saja kita kalahkan si cacing gambler ini. Waduh, mantap sekali. Langsung saja kita hantam. Jangan lama-lama teman-teman ya. Wah, itu dia kepalanya sudah nampak ada di atas ya. Langsung saja, kira-kira apakah bisa dikalahkan teman-teman? Langsung, ini dia. Satu, dua, dan nice. Wahaha, luar biasa sekali teman-teman ya. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen, dan di share ke teman-teman kalian ya. Oke, kita gas, kita cari lagi cacing yang kedua teman-teman ya. Di sebelah mana kira-kira? Wah, teman-teman, ada si cacing force teman-teman ya. Luar biasa sekali. Wah, ini sih yang paling-paling besar ya di game Warmzone. Yuk, langsung saja kita cari kepalanya, kira-kira ngumpet bersembunyi di mana teman-teman ya. Wah, besar banget teman-teman ya. Ini sih mantap sekali. Langsung saja kita kalahkan. Waduh, dia muter-muter teman-teman ya. Dia jago sekali kayaknya nih. Oke, kita juga ikut muter-muter teman-teman ya. Jangan mau kalah ya. Pokoknya ini dia teman-teman kepalanya. Langsung saja, satu, dua, dan nice. Luar biasa sekali ya teman-teman ya. Langsung dibantai sama si cacing wadidau. Mantap sekali. Langsung saja kita makan dulu teman-teman ya, sebelum kita mencari cacing raksasa sultan yang kedua. Kira-kira di sebelah mana? Wah, ada cacing kecil kena hantam juga. Kasihan banget woi. Jangan dihantam kalau masih kecil teman-teman ya. Oke, kita gas lagi teman-teman. Wah, ada si cacing deadhead. Wah, ada juga si cacing rusa teman-teman ya. Kita jebak dulu si cacing rusa ya, karena udah lama sekali nggak menjebak teman-teman ya. Oke, kita gas dulu si cacing raksasa sultan rusa kutub nih. Mantap sekali nih. Waduh, lucu sekali teman-teman ya. Kalau kalian punya, langsung komen di kolom komentar ya. Ini dia, satu, dua, dan tiga. Hore. Dia mau kabur kemana? Dia udah ada pembatasnya tuh, mau nabrak pembatas mungkin dia ya. Aduh, kasihan banget si cacing rusa. Oke, kita gas, kita cari cacing yang keempat teman-teman ya. Di sebelah mana cacing yang keempat teman-teman? Wah, ini dia teman-teman, ada si cacing deer teman-teman ya. Waduh, mantap sekali ini. Warnanya lucu sekali teman-teman ya. Mantap pokoknya. Langsung saja kita hantam juga ya si cacing deer ini. Wah, ini si cacing rusa juga ya teman-teman ya. Langsung saja kita ikutin. Waduh, dia berbelok arah teman-teman ya. Dia mau kabur tuh dia teman. Langsung saja kita hantam yuk. Satu, dua, dan tidak bisa teman-teman ya. Belum bisa ya. Santai saja teman-teman ya, menghadapi cacing seperti ini pasti nanti bisa dikalahkan. Sabar dulu teman-teman ya. Wah, dia muter-muter, pusing tahu. Aduh, ini dia, satu, dua, dan nice. Wah, sudah empat cacing raksasa sultan dikalahkan ya teman-teman ya. Jangan lupa videonya nontonnya sampai habis ya, dan di share ke teman-teman kalian. Oke, kita cari cacing yang kelima teman-teman, kira-kira di sebelah mana? Dia bersembunyi di sebelah mana kira-kira ya. Mudah-mudahan bisa dihantam. Wah, ini besar sekali. Ada si cacing flower teman-teman ya. Aduh, cacing bunga ya. Ini mahal banget. Ini yang paling mahal di game Warmzone. Yo, hampir 600.000 teman-teman. Langsung dihantam ya, tidak pakai lama-lama ya, si cacing bunga langsung dihantam. Oke, kita sedot semua makanannya dulu teman-teman. Habis ini kita cari cacing yang keenam kira-kira. Cacing yang keenam ini di sebelah mana? Mudah-mudahan masih sultan juga teman-teman ya.
di mana? Waduh, ada di atas kita ternyata teman-teman ya. Ada si cacing raja catur raksasa. Wah, ini si besar sekali teman-teman ya. Mantap sekali ukurannya, ini yang paling besar teman-teman. Langsung saja kita gas, kita kalahkan ya si cacing. Wah, si cacing raja catur raksasa akhirnya mati teman-teman ya, dibantai si cacing. Wadidaw, luar biasa sekali ya, mantap sekali. Langsung saja kita gas, kita makan semuanya ya teman-teman ya. Oke, kita makan dulu teman-teman sampai kenyang. Habis ini kita cari lagi yuk cacing yang keberapa ya, ketujuh ya. Oke, kita gas, kita cari cacing yang ketujuh. Wah, bekasnya ada yang mati juga nih, cacing raksasa. Aduh, kalah cepet teman-teman ya, kurang cepet ya. Wah, ternyata ada cacing tricky balok. Waduh, besar sekali teman-teman ya, mantap sekali. Langsung saja kita hantam si cacing tricky balok ini. Waduh, luar biasa sekali ini. Wah, ini sih besar sekali teman-teman ya. Langsung saja kita jebak satu. Waduh, baru hitungan satu dia terpojok teman-teman ya, nggak bisa kemana-mana ya. Kasian banget. Ada si cacing, wadidaw, di sebelahnya ada cacing kecil juga di depannya. Jadinya mentok teman-teman ya, nggak bisa kemana-mana lagi. Oke, kita gas, kita cari cacing yang ke-8 teman-teman ya. Di mana kira-kira cacing yang ke-8? Wah, kok nemunya cacing force lagi teman-teman ya. Wah, dia hidup lagi teman-teman. Ayo kita bantai, kita bunuh lagi si cacing force ini teman-teman ya. Waduh, 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 hidup lagi dia. Oke, kita matiin lagi ya biar dia nangis ya. Ini dia mangsa kita teman-teman. 1, 2 dan nice. Mati lagi ya, kasihan banget tuh bocil, bocil. Oke, langsung saja kita gas lagi teman-teman ya. Kita cari cacing yang ke-9 teman-teman. Wah, ada si cacing go yang sangat-sangat besar sekali teman-teman ya. Ini cacing mantap sekali si cacing go ini. Langsung saja kita jebak kira-kira kepalanya kemana ya. Mudah-mudahan bisa dijebak teman-teman ya. Waduh, luar biasa sekali. Ini dia, 1, 2, dan 3. Hore, bisa dikalahkan lagi ya dengan sangat-sangat mudah teman-teman ya, mengalahkan si cacing go. Oke teman-teman, kita gas lagi. Si cacing raksasa sultan yang ke-10 kira-kira di mana ya. Mudah. Wah, ini dia teman-teman, ada si cacing Herlek Queen raksasa. Waduh, mantap sekali ini. Ini adalah cacing badut Herlek Queen, mantap sekali. Ini dia, 1, 2 dan belum bisa ternyata. Waduh, dia bisa menghindar, luar biasa sekali ya. Dia bisa menghindar. Ini hampir sedikit lagi bisa ya. Waduh, waduh, waduh. Oke lah, kita harus bersabar menghadapi si cacing. Waduh. Ya, syukurin. Syukurin akhirnya mati ya, nabrak cacing lain ya. Sempit banget soalnya ya, nggak bisa dia kemana-mana. Aduh, aduh, aduh. Oke lah, kita gas lagi teman-teman. Kita cari cacing yang ke-11 kira-kira di sebelah mana ya. Wah, ini dia teman-teman, ada si cacing laba-laba raksasa yang sangat-sangat besar sekali teman-teman. Langsung saja kita gas, kita kalahkan si cacing laba-laba raksasa ini. Waduh, ini sih besar banget teman-teman ya, jarang-jarang banget cacing laba-laba sebesar ini. Langsung saja 1, 2 dan nice. Wah, luar biasa sekali, GG banget pokoknya, barbar banget ya si cacing wadidaw tuh ya. Langsung saja kita gas lagi teman-teman, kita makan sampai kenyang dan kita cari lagi yuk cacing yang ke-12. Kira-kira di sebelah mana cacing yang ke-12 teman-teman ya. Di mana kira-kira cacing yang ke-12? Ayo kita gas, gas, gas terus teman-teman ya. Langsung saja. Wah teman-teman, ada si cacing virus corona. Ini besar sekali teman-teman. Ini yang paling besar ya di game Worm Zone. Yuk, langsung saja kita puter-puter ya teman-teman ya. Waduh, sayang sekali belum bisa dijebak ya. Waduh, belum beruntung teman-teman ya. Oke, tidak masalah teman-teman. Mendingan kita cari lagi aja yuk cacing yang ke 13 entah 14 ya, 14 teman-teman ya.
Langsung saja, kira-kira di sebelah mana cacing yang ke-14? Wah, ini dia teman-teman, ada si cacing Little Pony yang sangat-sangat lucu sekali teman-teman ya. Langsung saja kita gas lagi teman-teman. Si cacing Little Pony kita hantam sama-sama yuk. Ini dia kepalanya. Kepalanya di sini. Langsung saja 1 2 dan belum bisa ternyata ya. Wah, dia muter-muter teman-teman. Kita harus bersabar menghadapi si cacing Little Pony ini. Langsung saja 1 2 dan waduh, belum bisa juga ya. Wah, ini jago juga nih si cacing Little Pony ya. Langsung saja kita muter-muter lagi. Wah, dia mau kabur teman-teman ya. Dia menghindar terus dari tadi. Langsung ahai, bisa dikalahkan. Luar biasa sekali ya, memang skill si cacing wadidaw kita. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, komen ya.